Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Jepri Servis Kamera. Hari ini kita masuk lagi ya servisan lensa Canon L series ya, 70-300. 70-300 ya. Ini dengan kerusakan error 01 ya. R01 dan jamurnya pun banyak banget. Oh no. Ya, jamurnya sangat banyak. Sampai ke dalam kayaknya jamurnya. Oke. Kita coba langsung aja ya. Di bodinya kita tes apakah dia cuman error 01 atau fokusnya juga bermasalah gitu ya. Nyalain kamera. Nah, kita ini perlihatkan ya. Ya, fokus jalan ya. Cuman karena diafragma menutup ya. Jadi fokusnya nggak bisa ngunci. Oke, kita matiin dulu autofocusnya dan kita coba ya. Di F nya kita pakai sila aja pakai 13. Oh no. Muncul error 01. Di LCD juga ada tulisan error 01 ya. Oke. Kita bongkar dulu. Kita cek apakah dia dari fleksibelnya saja ataukah nanti dari yang lain ya. Oke, ikutin terus video ini. Kita sambil bongkar lensanya. Oke, saya ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan juga like. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi kalau kita nanti bikin video baru, teman-teman semua nanti langsung dapatin ya notifikasinya langsung, jadi kalian nggak ketinggalan dengan video-video baru yang kita buat. Dan untuk teman-teman yang kameranya mengalami kerusakan, silakan kontak langsung ke nomor kami yang ada di deskripsi ya, ataupun mau komen-komen di bawah video ini juga bisa. Sambil kita bongkar ya, kita bongkar dan bulan September ini ya, toko kami, toko Bumi Ayu Kamera lagi ngadain promo, promo besar-besaran ya, khususnya di servis kameranya. Jadi kalau teman-teman punya kamera yang rusak, servis di tempat kita dapat potongan harga mulai dari 20-50%. Jadi jangan sia-sia ini kesempatan promo besar-besaran ini di Bumi Ayu Kamera. Buat teman-teman yang ya mungkin kameranya teman-teman sendiri ataupun punya saudara, bahkan punya teman-temannya gitu yang mengalami kerusakan kamera, silakan datang langsung ke toko Bumi Ayu Kamera ya. Oke, ini biar nggak terlalu lama banget kita skip aja ya videonya. Nanti kalau posisi sudah terbongkar, kita nanti videokan kembali ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman.
Oke, ini sudah terpasang dan kita mau coba ke bodinya langsung ya. Jadi kita coba cari bodi dulu buat ngetesnya. Oke, ini sudah kita pasang semua ya. Sekarang udah ada bodinya juga buat ngetes. Kita coba tes dulu ya. Kita pasang ke bodinya ya. Kita nyalain kameranya. Kita posisikan di F32 ya. Jadi untuk ngetes diafragma itu kita posisikan di F32. Kalau di F32 dia nggak ada muncul error 01, itu berarti diafragmanya normal ya. Ini kita manualkan dulu ya. Nah, nggak muncul ya error 01 nya. Ini coba kita posisi autofocus ya. Kita pindah ke autofocus untuk ngecek autofocusnya fungsi normal atau enggak ya. Kelihatan ya. Coba kita nyari objek ya, nyari objeknya agak susah ya karena posisinya untuk nyari objeknya ya. Ruangannya agak gelap ya. Nah, kita coba langsung aja. Fungsi udah oke ya. Lensa juga udah kinclong, udah bersih, bebas dari jamur dan teman-temannya ya. Oke, sekian dari saya untuk bongkar lensa Canon 70-300 ya, yang L series nih. Ini kendala awalnya tadi error 01 plus cleaning jamur, sekarang udah kinclong. Jadi kita tinggal rapikan total. Ini biarkan di sini dulu. Oke, buat teman-teman saya ingetin yang belum subscribe ya, silakan subscribe ke channel kita Jeffrey Service Camera. Dan untuk teman-teman yang bingung untuk nyari tempat servis khususnya di daerah Tangerang, silakan mampir di toko kami Bumi Ayu Kamera, karena di bulan September ini kita lagi ngadain promo untuk servis dimulai dari 20-30% potongan harga ya. Untuk teman-teman silakan, mumpung masih bulan September, jadi kita masih masih ada ya untuk kalian bonus-bonus servis. Seperti nanti setelah servisan jadi, kalian nanti akan dikasih kupon. Jadi dalam kupon itu nanti ada hadiah buat teman-teman semua. Jadi ayo langsung ke Bumi Ayu Kamera ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.